al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahina bi hayatil ulama. Allahumma ahina bi hayatil ulama. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Ha, kita ada bicara tadi masalah amin pawih tadi. Amin ke apa? Degah sekali ramah-ramah. Nah, duduk cara hagapa tadi. Amin nawasih, amin masuk tah gapo dia? Masuk tah gapo dia? Mubtada khabar. Apabila ia masuk di atas mubtada khabar, ia ni amin lafzi ke amin maknawi weh? Lafzi. Lafzi. Apabila masuk tah mubtada khabar, ia buat gapo tah mubtada khabar ni? Membatalkan hukum bagi mubtada dan khobar. Maka ammi yang masuk di atas mubtada khobar ataupun dikatakan ammi lafzi ni, ayat tu baik pada apa bahagia? Eh? Yang pertamanya karena ada saudara dia, lepas tu koyak mula tamu, bahagia tamu koyak jelas sekali, karena dengan saudaranya. Yang keduanya inna, dan yang ketiga rojak sebut ramah-ramah. Nah, ramah-ramah sebut, malah nak nyebut ya. Yang ketiga apa dia? Dan ngasulnan dengan apa dia? Saudara dia. Amir yang masuk di atas mubtada khobar. Asal mubtada ni dia isin asak ke serofok? Khobar serofok isin asak? Rokok. Tapi apabila masukkan masalah ni, orang panggil, nah, dah jadi saat ni tu ubah dah masalah amalan mubtada khabar. Dah mahu dia ubah, ha, tengok. Kemudian kita nak masuk bicara pula masalahnya inna. Wa amma inna, dan ada pembermula inna. Nah, maka inna saat ni tu, nah, dia katakan wa amma inna, dan ada pembermula inna. Wa akhawatuha, dan saudaranya saudara bagi inna. Ha, makna saudara tu makna katanya nazairuha. Makna ta inna dengan maknanya akhawatuha dengan nazairuha. Ialah saudaranya saudara bagi inna. Ha, makna ya ta amale ya tu supo dengan inna tu supo dengan. Nah, masalah kata gawa supo saudara. Asal apabila nak ibarat dengan lafaz akhawat, lafaz ukhtum ni makna kata ya kena pada pihak nasab. Supaya kita dengan adik kita, mak tula, pak tula, baru boleh panggil saudara tino kita. Orang panggil saudara kalau sebut kata ukhtun, ukhtun, ukhtun ni saudara tino kita, adik para puai kita ataupun kakak para puai kita, yakni nisbah nasab titik balik. Lepas tu kalau ni kita tengok sini kana dan saudara yo, ya ta kana wa akhawatuha, inna wa akhawa, ibarat dengan akhawa. Kok mano? Demon ni kana dengan saudara yo, kana dengan amsa, kana dengan asbah ni, adik beradik tu lah, pak tu lah, mak tu lah kan. Aida. Lepas tu kana musanih ibarat dengan akhawatuha. Kana musanih nak royak kata nak amsa, asbah, adha ni beramal dia supo dengan kana doa-doa. Beramal dia tu semacam kana orang panggil pada pihak meropong isim nasak koma, yakni supo betul-betul, supo benar-benar. Maka diakadkan supo dia supo dengan adik-beradik pada pihak titik balik. Nah, faham ni? Sebab apa boleh ulama ibarat ngata ukhtun dengan akhawat? Kenapa? Kerana nak yakta amsa, asbaha, adha, dhalla ni beramal semacam kanan meropok ising menasak khabar, supo berdoa-doa, semih berdoa-doa tak ni tu, seolah-olah dia tu rapang adik-beradik ni sebuah titik balik. Tak? Ha, tengok. Wa amma inna, dan ada pembermula inna. Wa akhawatuha, dan saudaranya saudara bagi inna. Ha, saudara pada pihak ana, yakni nadha'iruha,
Ya ning sebaningi nyo sebaningi bagi ina fa innaha maka sesungguh bawasonyo nya inna wa akhawatuha tangsibul lisma menasaklah ia akan iseng. Nah makna inna tu dan saudara dia tu dah dia amale dia dan pula tugas dia kerja dia saat ni menasak iseng. Adapun kana dulu beramal ya gona weh. Ha deh, ni menasak iseng wa tarfa'ul khabar dan merofokkan khabar. Jadi terakah dak kana dulu beramal gona kana? Kana Zaidun qa'iman. Kana beramal gona mama? Fa iseng nasak khabar kana Zaidun qa'iman. Zaidun tu iseng kana, kana masalah qa'iman tu jadi khabar kana. Kama dia inna ni beramal gona menasak iseng merofokkan. Terbalik dah dengan kanan. Balik tak? Balik. Ha, terbalik. Jadi terakah. Tengok. Nah, kita tengok. Ya, beramal yang balik sikit. Kana, kita tahu kana. Ha, tengok. Kana Zaidun. Isin yang rofok. Qa'iman. Ha, rofok dah. Ni khabar dia. Nasa. Mari inna, isin inna yang kena nasa. Nah, inna Zaidan qa'imun. Ha, jadi balik itu. Jadi ni iseng rofok khabar nasa, maka inna ni ya berama menasa iseng. Iseng bagi inna ya batalkan hukum mutada, jadi nasa. Nah baca ngapa toh, maka khabar dia saat ni tu rofok. Jadi terakad balik. Iseng kana rofok khabar kana nasa, tapi iseng bagi inna nasa khabar digi rofok. Jadi terbalik dengan kana. Ha, terakad tu. Wahia dan iyo iyo gapo iyo al alfazu. Allati tangsibul lisma wa tarfa'ul khabara segala lafa-lafa yang menasaklah ia akan iseng. Ha deh wa tarfa'ul khabara dan merofoklah ia akan khabar. Inna yang pertama kena ke inna. Inna tu terkaitnya ai bi hamzatil hamzah. Ha, bi kasratil hamzah dengan dikasrahkan akan hamzah. Masalah inna ni orang panggil dengan kasrahkan hamzah. Ha, mana inna. Anak baca inna, inna ni ya pasti kena jatuh pada permula kali. Baca inna. Nah tu baca bi kasratil hamzati. Wa anna dan pula anna. Anna tu bi fathati. Bi fathil hamzati dengan difatahkan akan hamzah. Baca fatah. Walakinna dan pula lakinna wa ka'anna. Ha, ka'anna tu sedara bagi inna berama menasak iseng merofokkan khobah. Walaita dan pula laita wala'alla. Ha, supa laka ni kau panggil sedara bagi inna, maka inna dikasrah hamzah hak tu kau panggil kau kena jatuh pada permula baru baca inna. Adapun baca anna ni emo ya jatuh jadi fa'i, wa emu ya jatuh jadi maf'u, wa emu ya jatuh jadi majruh, wa tak molek. Baca inna ni syaratnya ya kena jatuh pada ibtida'il kalam deh. Ya kena jatuh pada permula kale. Hak tu baca inna. Buat dulu, tulis dulu dah. Hei, tulis dah. Ah, masalah macam inna saat ni tu orang panggil masalah ya jatuh pada permula kale. Afib tidak il kalam, dia jatuh pada permula ekale, ya kena baca inna. Kalau masalah ya tu jadi fa'i bagi fi'i, jadi maf'u bagi fi'i, ataupun jadi majru bagi haraja, hok ni ya kena baca anna dengan fatah hamzah. Ingat molek tu. Walakinna dan lakinna wa ka'anna. Ka'anna tu mana tashbih lah. Walaita ya kan uyak makna dia tu. Walaita dan pula laita wa la'alla dan pula la'alla. Takulu berkatalah engkau ai iza alim tazalikal qaidata. Kita ya ada apabila takulu ia tak bersepakai dengan apa makna takulu ketika ni. Ha, ia pakai dua makna ataupun irob ia boleh dua wajah. Wajah pertama saat ni tu orang panggil wajah ke apa, yakni wajah pertama yakni kita irob dia tu jadi jumlah mustanafah ataupun dia saat ni tu nah. Ha, dia saat ni tu jawab iza muqaddah. Tak masuk mi. Tak masuk suara, tak masuk. Bawa tu sikit. Baik, tak masuk baik. Dah. Walala Allah tagi pula takulu ai iza alim tazalikal qaidata. Dah. Apabila engkau menganaki akan dimakitu keadaan. Dah. Fatakulu.
maka engkau berkatalah, ha, iza alim tazalikal qaidah fatakulu inna zaidan qaimun. Tengok mana, ha, ni orang panggil ami yang masuk di atas mubtada ialah kena kepada ami inna. Ha, masalah kana tu kita sudah lepas dah, sudah mengetahui dah, dah sudah bercara dah. Inna zaidan qaimun, sesungguh zaid tu pasal nama lah. Inna zaidan, masalah. Inna zaidan qaimun, sesungguh bahasa zaidan itu, bahasa zaidan ini qaimun ialah berdiri ia zaid. Makna kata ketika ni ami yang masuk tah mubtada ialah inna. Maka ami ni dikatakan ami lafzi, ami yang bahasa lafaz, ami yang bahasa kita boleh kecek, boleh bertutur dengan dia. Maka inna zaidan qaimun, tu maka inna tu ami lafzi. Nah, maka dia membatalkan amale mubtada dan khabar. Tika ni ia ubah mubtada rafu jadi nasab, khabar hak rafu jadi gawa, bukan khabar mubtada rah. Tika ni jadi khabar bagi na inna. Walaita amran syakhisun, biar tak ada tulis tik wah laki tu. Lepas tu lihat luar ke. Ha, pihak kita ada naik ni. Ada ke? Ada ke pihak ada naik ni? Cuba tengok tepi kita ada tak? Zaidi naik, Zaidi. Zaidi cok bongo naik tak? Medih lu naik tak medih lu? Eh? Duk luar, duk mana luar? Okay. Duk luar ni? Dia ngaji apa ya? Medih lu masuk dalam medih. Mai masuk dalam dah. Tagi gerak linga lah medih masuk dalam ni. Mai. Koyak medih masuk dalam ni. Ah, tu web paling dah. Paling sah-sah dah. Inna zaidan qaimun. Ha, tengok inna zaidan qaimun. Pasal maknanya inna zaidan qaimun, sesungguh bawa sazik. Pasal ana itu sesungguh bawa sazik qaimun, berdiri ia. Walaita amran syakhisun, mudah-mudahan. Pasal ana itu laita ge panggil laita li tamanni, mudah-mudahan amran saat itu Umar tu tu syakhisun hadir ia. Ha, mudah-mudahan Umar saat itu hadir ia. Umar tu hadir mari saat itu dah. Ha, mudah-mudahan Umar tu hadir. Ha, kama dia tu laita tika ni masuk di atas jumlah mubtada khobar. Asal dia amrun syakhisun, maka pemisah masuk laita saat itu, maka laita ubah amale mubtada khobar. Tengok lagi. Wa makna inna wa anna litaukidih. Ha, ini oyak makna ni sebagai wa sini kita pakai wa istiqna. Ha, wa tika ni kita pakai wa istiqna lil bayan. Seolah orang tanya musanihi musanih. Ha, kama dia kita katanya musanih ni. Ha, masalahnya kita tahu makna bagi inna saat ni tu makna gaporia, makna inna ni. Ha, dan pula anna makna gaporia. Ha, dan pula ke anna tu makna gaporia. Wa makna inna, dan bermula maksud dan kesipulah. Ha, dah. Inna saat ni, wa makna inna, dan bermula maksud dan kesimpulan daripada inna. Wa anna, dan anna ni maudu'un, dihantar akan dia akan makna inna wa anna litaukidi, bagi untuk nak memperkuatkan. Bahasa anna itu lah. Ha, jadi makna inna wa anna tu hatta makna untuk nak memperkuatkan. Apa memperkuat? Nak memperkukuhkan. Ha, nak bajikan. Tuan kata, litaukidi ay litaukidin nisbatil kalamiyah. Yakni kerana nak memperkuat akan nisbah kalamiyah. Ha, nak berperkukuh dulu kalah. Kita tahu main lagu ni. Ha, boleh dia mau bakit bahan lagi apa tak? Ni kalah ni. Ha, ni kita tahu kalah mula-mula dulu. Zaidun. Nah. Zaidun qa'imun. Ha, tata Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun ni kalah ni orang boleh tutup dakwa atau bahang kalah ni. Ni kalah belum masuk inna, kalah belum masuk anna, maka kalah ni ni orang panggil nisbah zaid dengan Umar ni. Nah, zaid dengan qa'imun orang panggil pelaga.
adu zik dengan koin kalian ni boleh terima dusta. Sebab kalian ni kalian khabari, apabila kalian khabari mahtamal sidqa wal kazim, bahaya yang terihtimal tertanggung kata benar dan bohong. Boleh kata zik tu berdiri, boleh jadi zik tak berdiri. Maka kita nak ori kata kalian saat itu nah, nak oyak sungguhnya kata berdiri zik, sabit berdiri bagi zik sungguhnya, maka kita ori dengan kata inna zaidan. Ha, maka inna Zaidan ni orang panggil nak memperkuatkan nisbah kalamiah. Di segi cakap pe Zaidun qaimun nak memperkuat, maka wari dengan inna. Terus panggil li taukidin nisbah al kalamiah. Wa ka anna dan ra'ka anna atas pada kata nah inna. Wa makna ka anna dan makna bagi ka anna li tashbihi ai maudu'un li tashbih. Ha, dihatakan dia bagi makna menyerupai gitu. Pasal ana dah. Wa makna ka anna dan bermula makna ka anna. Soba sikit panah ni, panah gini ni. Nah, tapi no soba sikit lapar lah, air lagi, dahgo lagi deh. Tarok lagi, mengatuk lagi, ngaji lagi. Ha deh. Tapi tak apa, ha mitak widi serga sejuk sudah ha. Amin. Okay, kita letih tapi akhirat kita tak sel dah letih. Akhirat kita tak sel dah susah. Nak seni dah, tak mudah dah. Ha, susah sini tak apa pun ni, panah, letih, dago air, tapi akhirat esok tak ada nak dah. Nak boleh minum kolek kausar, duduk dalam syurga tu tak ada dago-dago dah. Ha, sebab tu nak sobat lah sikit buat berimeh ni. Tuhan Nabi pun kata dah, ad-dunia sejenun mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Nah, tapi syurga pun setara mana ya, sama tara ya. Nah, ha, sobat sikit dengan sobat ni tu hewi kita. Jaya dengan soba apa itu ni. InsyaAllah soba banyak. Dan soba banyak tu hewi keuntungnya banyak kita. Tak ada je buat kita ni. Kalau puak-puak dulu ngaji kan. Siapa tak tidur, tidur tak tidur, makan tak makan. Siapa jatuh kita-kita ngaji. Kau satu, kau dua, bisa ngaji. Puak-puak dulu ngaji tu, bisa ngaji. Siapa kau dua, kau tiga, ada ngaji sampai subuh. Baca kita kau satu, sampai subuh. Paisa ngajar uti tak agak berhenti minum time tu kapal. Ngajar pula sebab aku satu ke dua siapa subuh ni ngaji. Apa kita tak dapat tengok tu lagi melatang-latang masa ni tak dapat tengok tu lagi ni. Kalau bimbing mak mari macam kita siapa kita jatuh. Nak jangan tengok kita tu ada dua muh berat dah. Nero. Bimbing mak mari bimbing ada nipis kulit tu. Sebab tu dia demo boleh sungguh. Dia demo boleh sungguh sebab dia kacir sungguh. Orang kacir banyak dia boleh benar sungguh. Kalau kita kacau sikit, ya boleh sikit. Noyak tu orang dulu mengaji, ya bersungguh. Baya bersungguh, ya kacau. Orang panggil tidur, tak tidur, makan, tak makan. Lepas tu kita boleh tahu tau. Orang mana tebai banyak, orang tu boleh banyak. Lepas tu orang mana soba banyak, orang tu boleh banyak. Kelebihan, ilmu, apa semua boleh. Sebab ni tamadah ni baca kita ni. Lepas ni duk asal nak baca lewat alai pula ni. Nak tambah lewat alai sikit, boleh 3-4 alai. Dah tengok dah. Tengok kita yang alai esok ah. Nak jadi koko jadi tok akhir dalam sikit-sikit neh. Itu baca tamuh lek alai ke kos belah ke kurang belah pak satu kena puasa dok saja kena ni. Literatur Allah buat neh. Nak wih habis ni ki nak widah habis ni neh. Baca boleh 2-3 malam lek alai sikit. Patut kita tak acah lah. Nak widah dengan kotel dah. Nak widah dengan kotel tu kena baca. Boleh 2-3 malam zapak alai tengok dah. Ada tengok masa luar gue yang kurang belah aku satu tak apalah kita tak masa luar gue tu dia kena cang kena cang kena cang lawe cang masa lawe lah ni kata lawe lah kena dah tu eh yang digicon ni hanya digicon lawe lah kodak-kodak. Dah tengok masalahnya nah kita ta wa ka anna li tashbih dan ka anna bagi tashbih bagi sebanding. Sebab ta ka anna zaidun ka anna zaidan asadun. Seolah-olah zaid tu singa. Ka anna zaidan asadun. Seolah-olah zaid tu singa. Dah walakinna lil istidraki dan pula lakinna tu hatta bagi istidrak. Hatta bagi istidrak. Apa makna istidrak? Yakni nak menyepak, nak mengeluarkan akan gawa, akan perkara saat itu daripada kalian sabik. Supaya kita katanya, Zaidun qa'imun, lakinna amran jalisun.
Telah gapo kita kata Zaidun qaimun, Zaid tu berdiri. Tapi Umar tu tak ada berdiri, duduk weh, takut silap peh. Sebab dua ni sangat rapik misalnya. Misal kita kata lakin listidraki wa makna lakinna, dan bermula makna lakinna maudu'un dihatakan dia lilistidrak, hatta bagi istidrak. Apa ni istidrak? Yakni mengirikan cakap pe tu biraf ima yutawahamu, nak mengangkat bari hak diweh-weh kata Umar ni berdiri dak. Dak, maka lakinna amran jalisun. Masalah walaita litamanni, dan laita litamanni. Laita tu hatta bagi tamanni, bagi bercita-cita, seperti laita syababa yaudu yaman. Bercita-cita lah muda aku tu kelik semula. Aku nak royak lah dengan muda aku, tahu tika aku muda-muda dulu eh. Sedap lah aku nak cerita dengan muda, minta lah muda aku kembali semula. Lupa fuak-fuak gigi luruh dah kan. Lepas dia ingat masa dia muda-muda duduk berjalan kot baru-baku. Lepas tu duduk berjalan kot seting kot masa duduk kibar sedap tu deh. Ya patutlah ni umur 70 ataupun 45-60 dah. Dia kata, minta lah muda aku masa 45-16 tu duduk mutu perin. Wong dah kata wong kot ni deh. Lepas aku nak cerita ketika muda tu sedap taruh mana. Laita syababa ya'udu yauman. Aku bercita-citanya deh. Aku mintanya gapo berharap-harap muda-muda eh. Waktu muda tu kembali semula. Tuan-tuan, laita syababa ya'udu yauman, barangkali dan mudah-mudahan nah waktu muda tu kembali semula. Wala'alla litaraji, la'alla tu bagi berharap-harap. Nah makna berharap-harap. La'alla tu makna ya tata bagi berharap-harap. Wa tawakku'i, dan makna bimbang-bimbang. Seperti la'alla zaidan qadimun. Tu mudah ke apa tu? Berharap-harap zik tu datang ia. Itu dia panggil benda yang dia berharap. Apa ni? Litaraji, yakni dia berharap kepada benda yang suka. Baiklah. Litaraji, yakni dia harap kepada benda yang dia suka. Watawakui, dia berharap-harap ke? Yakni dia bimbang-bimbang pada perkara nak berlaku. Perkara yang dia beci. Perkara yang beci itu, maka dia berharap juga. Tapi, berharap kata dia tu duduk bimbang-bimbangnya takut binasa di atas zik. Salahnya. La'alla zaidan halikun, bimbang-bimbangnya zik tu binasa masalah. Wa amma zanantu wa akhawatuha, dan ada pembermula zanantu. Zanantu saat ni tu wa akhawatuha, bagi tiga lutfi nera pula lutfi. Habis nera pula lakin nera pula amin naka. Wa amma zanantu, dan ada pembermula zanantu. Lapar zonang tu nak kelapa, bukan nak ke mana lapar zonang tu. Tengok molek weh. Wa akhawatuha, dan saudaranya, saudara bagi zonang tu pada pihak beramal. Jadi kana, sedara kana, beramal macam kana, meropok isim nasab khobar. Kama dia masalah kita katanya, inna tu sedara dia beramal terakah terbalik pada kana. Meropok isim nasab khobar, dia tu je menasak isim meropokkan khobar. Deh, jadi akah itu. Adapun zanan ni tak ada terakah, dia ni menasak dua-dua. Wa amma zanantu wa akhawatuha, dan ada pembermula zanantu wa akhawatuha, fa innaha maka bawasanya nyo zanantu ni, dan pula sedara dia ni datang sibuk menasaklah ia zanantu. Al-mubtada'ah, ia masuk tah mubtada'ah. Dia batalkan hukum mubtada khabar, dia ubahkan hukum mubtada khabar, dia paling mubtada khabar tu jadi nasab. Ha gitu. Aha, tu tang sibu menasablah ia zanang tu wa akhawatu ni. Al mubtada'ah akan mubtada, wal khabara dan akan khabar. Menasab akan mubtada khabar ni ala annahuma maf'ulani laha. Salah katanya aili ajli kaunihima, kerana keadaan kedua-duanya mubtada dan khabar. Tana ala tu ilat pada tang sibu dengan nak li ajli. Ala tu panggil ala ta'liliyah. Nasa akan mubtada khabar, dia paling mubtada khabar daripada rafu gi pada nasa. Nah, kama dianya li ajli ala annahuma dengan nak li ajli kaunihima, kerana keadaan kedua-duanya mubtada tika ni maf'ulaini. Kita takwil tu, takwil di khabar kanan, khabar kauni.
li ajli kaunihi ma kana keadaan bagi kedua-duanya mubtada khabar tika ni ni tanda maf'ulaini dua maf'ul laha baginyo nah bagi zanna dan pula wa akhawatiha. Ha, makna tika ni dia panggil dia masuk tah mubtada khabar, maka dia ubahkan mubtada khabar sebagai jadi maf'ul bagi dia. Ha, tengok wahiyya dhanantu wahiyya dan iya iya al-alfazu allati tansibul mubtada awal khabar ala annahuma maf'ulanilha. Tak situ dah mi wahiyya dan iya iya al-alfazu allati tansibul mubtada awal khabar ala annahuma maf'ulanilha. Haa, dah lapa-lapa menasakkan mubtada dan khabar di atas bahasa mubtada khabar tu jadi maf'ul bagi kedua-dua ni. Zonang tu yang pertama kena pada lapa zonang tu. Nah, zonang tu 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 fa'il ya dah, ya kena sepakan oi zona saja tak boleh. Kena tak zonang tu. Nah, zonang tu mang tu nah. Sulaiman tanah putih. Zonang tu ialah bersepakan dengan fa'il. Patu maf'ul dia tu selepas pada dia. Agar pengelapa zona, lapa hasib tu, lapa khil tu, ia kena bersepakai dengan faedah. Donang tu, maka mafu ia kena mari. Maka lapa zona ni, ketika dia saat ni tu, pasti makna kata kena bersepakai dengan faedah lalu dah. Mana kalau kita nak kecek cara bertutup, kena tak? Donang tu. Kenapa zonan tu? Karena dia menasakkan dua maf'ul. Maf'ul pertama kita kata bagi dia dan maf'ul kedua bagi dia. Makna kata mubtada maf'ul pertama, khabar tu sebagai maf'ul kedua dia. Zonan tu ialah zonan tu. Maka zonan tu ni orang panggil apa? Nak amin lafzi yang masuk tah mubtada khabar, kerana dia ya ubah mubtada khabar daripada rafu' jadi nasak. Yang nah, mana kata mubtada saat ni ku jadi maf'ul yang pertama bagi dia dan pula masalah khabar tu jadi maf'ul yang kedua bagi. Ya ubah kot tu. Adapun masalah kanan ni merafu' isim nasak khabar, inna menasak isim merafu' khabar. Adapun zonan ni dah, makna dia menasak mubtada khabar di atas bahasa jadi dua maf'ul dia. Jama dia zonang tu wa hasib tu dan pula hasib tu. Nah, dah hasib tu wa khil tu wa za'am tu, mana yakin. Zonang tu sekolah uli aku. Ya sebab fi'il ni dia tunjuk dua. Yang pertama tunjuk tak yakin, yang kedua dia tunjuk di atas rujahan. Makna ke kuat sekol. Ha, ya ada siapa tangga yakin dan ya ada siapa tangga kuat sekol. Nah, ha, sebab tu orang panggil fi'il zanna wa hasib tu wa khil tu ni ya ada tunjuk di atas al yaqin, ya dulu alal yaqin, dan ada ya tunjuk di atas ar rujhan, yakni di atas kuat sekol. Zanang tu wa hasib tu, katuk mulut beh. Ngangong mulut sehete masuk le mulut. Zanang tu wa hasib tu wa khil tu wa za'am tu wa ra'aitu wa amiltu wa wajadtu wa takhastu wa ja'altu wa samitu. Ha ni orang panggil saudara bagi zona apa ikut tengok hasib tu nah dua, khil tu tiga, za'am tu tipa, lagi pula ra'aitu lima nah ngah lima, wa amiltu ni jawab wajadtu tujuh nah, wa takhastu lapan, wa ja'altu sembilan, wa samitu sepuluh. Ha, kama dia sepuluh ikut ni beramal dia supaya dengan zonan tu. Zonan tu beramal dia tu menasak mubtada, menasakkan khabar. Ha, makna kata asal mubtada dia tu rafu', ha, rafu' dengan ibtidak, maka khabar tu rafu' dengan mubtada. Tapi masuk amil zonat dia menasakkan kedua-dua. Tengok misal. Takulu ai iza alim tazalikal qa'idata. Apabila engkau mengetahui demikian itu kaedah. Ha, kaedah mana? Kaedah kata zonan tu dan saudara bagi zonan tu apabila dia masuk di atas mubtada khabar, maka dia menasak mubtada sebagai jadi maf'ul pertama dan dia menasak khabar jadi sebagai apa? Jadi maf'ul yang kedua bagi dia. Ha, tengok misal. Tu kaedahnya. Fa taqulu, maka engkau berkata dana dhanantu zaidan muntaliqan. Asalnya zaidun muntaliqan, zaid tu jadi mubtada. Patut hak ni kita pergi cari kitab salah. Kadang-kadang zonan tu ni ia masuk jadi dua maf'ul dia tu kena pada mubtada dan khabar. Kadang-kadang dua maf'ul dia tu bukan berasal daripada mubtada khabar pada. Hak tu nak pergi tengok lagi kitab sah.
Lepas tu kita oyak banyak ni hari ni nak kecek bukunya, dia masuk tah mubtada khabar, dia ubah amalan mubtada khabar daripada mubtada tu rafu', khabar rafu', dia paling mubtada kena dibaca nasak. Khabar pun kena nasak tu dia panggil amir yang masuk dan membatalkan mubtada. Noyaknya tu. Lepas tu kalau kita nak tahu maklumat panjang lagi banyak lagi kata mubtada dan khabar saat ni tu ubah gi jadi nasak kedua-dua. Ha ni dia panggil dua maf'ul bagi zonang tu kena pada jumlah mubtada khabar. Dan ada juga masalah orang panggil dua maf'ul bagi zonan tu bukan mubtada dan khabar pada asal. Ah tu kita tengoklah kita lain lagi. Wa khiltul hilalah, dan telah melihat dan memandang oleh aku al hilalah akan anak bulan. Ah aku saat ni tu memandang dan aku melihati al hilalah akan anak bulan saat ni tu laihan, cerah cuaca ia, nyata ia. Aku tengok anak bulan nampak nyata. Anak bulan kan? Anak bulan satu bulan. Nyata tak? Ha ni. Ha kita tahu bulan, lepas tu kita tahu dah. Ha tengok anak bulan tu, kita tahu dah tengok anak bulan. Lepas tu nampak cacir gitu. Aku nampak nyata anak bulan. Nah. Ha tu ra'ai tu kan mana? Khil tu mana tak? Memandang oleh aku al-hilalah akan anak bulan saat ni tu laihan, terbit ia, cerah ia, ia anak bulan. Ha cerah cuaca nampak tu baik satu hari bulan. Ha nampak ketika orang panggil 5 minit. Mana celah di antara nak tengok sini. Anak bulan ni matahari nak turun ke bumi. Ya nampak ketika nak satu hari bulan, matahari ya potong-potong cahaya bulan. Nah ya potong turun bumi, maka matahari matahari tu ya nampak suluh mari. Anak bulan tu nak turun juga, tapi dia panggil tung lambat sikit pada buk matahari. Matahari turun, dia orang panggil matahari potong sikit. Dekat-dekat matahari nak jatuh tu, matahari turun syah le bombing. Maka potong cahaya matahari akan bulan. Maka dia nampaklah anak bulan ni sebab matahari duduk seluruh bawah. Nampak cacir terenya, laihan terang ia, jiloh ia, ceroh ia. Maka aku pun memandangkan akan dia. Ha tengok. Ha, sebab dia kata wa khiltul hilala laihan. Mana khil tu sedara bagi dhanan tu. Maka al hilala maf'ul. Mana fa'il khil tu? Domir tu. Domir mutaharik tu fa'il dah. Khil tu domir tu fa'il. Al hilala asal dia mubtada. Maka ketika ni ya i'rab jadi maf'ul yang pertama bagi khil tu. Ha dah. Laihan asal dia tu khabar bagi laga al hilala. Maka paling ubahlah oleh amir khil tu jadi laihan tu jadi maf'u yang kedua. Habis kat tu. Wa ma asbang hadzalika, dan barang yang sebanding. Misal sebanding ialah ma ay minal amsilah, daripada misal. Asbaha yang sebanding ia ia ma dzalika zalikal mazkur minal misalaini. Hak yang tersebut daripada dua misana. Dua misal kata zonang tu zaidan qaiman wa khiltul hilala laihan. Ha tengok. Ha sipulai kita, kita ngaji gini enggak apa. Ami ami hak masuk tah mubtada khabar. Kama dia ami ni ada tiga peseng, ada tiga bahasa. Bahasa pertama yang masuk tah mubtada ya ubah mubtada gi kerofok juga, tapi rofok jadi sing dia. Maka khabar mubtada jadi khabar dia. Rofok nasak. Dan amir yang kedua masuk tah mubtada khabar amir nawaseh, yang masuk tah mubtada ya ubah mubtada rafu' jadi nasak, khabar hak jadi rafu' tu ketika ni rafu' bukan rafu' bagi khabar, khabar mubtada. Jadi khabar tu rafu' jadi khabar bagi dia. Yang tiga bahagian tiga pesing yang tiga zonang tu dan sedara zonang tu yang masuk di atas mubtada khabar, jumlah mubtada khabar yang membatalkan amalan mubtada khabar rafu' jadi nasak kedua-dua. Nasak tu jadi gawai. Jadi dua maf'u bagi zonang tu dan sedaranya. Ingat mulai. Hak nung-nung zokakana masuk tamu tada khobar. Ia jadi iseng jadi khobar dia. Masalah inna jadi iseng jadi khobar dia. Adapun zonang ni bukan jadi khobar, bukan iseng. Ia jadi dua maf'u. Maf'u pertama dengan maf'u yang kedua bagi dia. Eh mulai. Maf'u ni orang panggil dia maf'u pertama. Ada maf'u yang kedua dah kan? Ha tengok. Nah, masalah kita duk bicara masalah ami ami nawasikh ataupun ami ad-dakhilah alal mubtada'i wal khabar. Ha tengok, jadi kala dah. Ha kita duk bicara ami ami nawasikh ataupun ami masuk di atas mubtada khabar. Maka ami ni apabila dia masuk di atas mubtada khabar, maka dia membatalkan amalan-amalan mubtada khabar. Asal amalan mubtada rafu', amalan khabar rafu'. Tapi apabila masukkan ami ami nawasikh, ami yang membatalkan hukum mubtada khabar,
maka dia membatal hukumat tadah daripada rofuk pergi kepada rofuk jadi ising dia, ataupun pergi masalah rofuk mutadah pergi pada nasab mutadah jadi khauf ising dia. Ada ataupun berpaling mutadah daripada rofuk mutadah pergi pada nasab jadi maf'u bagi ammi tu. Tengok. Kama dia masalah kita ada bercara al-awamilu ad-dakhilatu alal mubtada lagi pula wal khabar. Ami ami lafziyah. Ami yang bahasa kita boleh berlapa lagi pula dia masuk di atas mubtada khabar untuk apa masuk? Yakni untuk nak membatal hukum mubtada khabar. Mana tengok pertama. Fal awwalu kana. Karena kita bercara dah tadi tubik pada 13 lafaz 13 ami. Maka hak lapa-lapa beramal tak ada bersyarat. Boleh beramal semata-mata kana zaidun qaiman. Amsa zaidun laihan. Amsa zaidun jalisan. Masalah. Makna kata tu beramal tak ada syarat. Kana amsa asbah. Dan ada syarat taqadum manafi ialah bariha mazala ma bariha mangfakara. Dan satu lagi syarat ialah madama. Dama syarat taqadum mazarfiyah. Magi pula masdariyah zarfiyah. Kemudian masalah ni kita tanya asal dia tu mubtada tengok. Nah, asal tarkik kana zaidun qaiman asal tarkik belum daripada masa amir kana. Belum ada masa kita putus tilik pada amir kana ia bunyi zaidun qaimun. Hak ni mubtada ni khabar. Maka asal mubtada rafu' dengan ibtida' dan qaimun khabar rafu' dengan mubtada, maka masuk kana membatalah amalan mubtada khabar itu, maka jadi mubtada isim kana dan khabar jadi khabar kana, maka makna kana membatal amal-amal mubtada khabar. Asalnya Zaidun tika ni dia panggil mubtada'un. Belum mana? Belum ada dia, tak ada ami. Tak ada ami. Ami tak ada, belum ada dia. Maka duduk mari masuk ami kana. Apabila masuk ami kana, ami kana itulah membatalkan hukum mubtada dan khabar daripada rafu' dan ibtida' dulu. Yang kedua, wasani inna wa akhawata. Perhati, inna wa akhawata. Ingat pala-pala tajuk. Lepas tu nak nyak tu ya. Lepas tu nak pergi dalil lagi. Nak ajar kita bersalah. Pak ni nak royak kodak pakoh, royak sipule, royak orang pengeringkasnya daripada benar, no. Konok ni, amin ni asal mubtada ya rofuk dengan ibtidak. Khobar ya rofuk dengan mubtada. Lepas tu pergi masuk amin ni sebab mubtada kita cara dah al-lismul marfu' al-ari anil awamilil lafziyah. Ialah ising yang terrofuk pasti kena sunying daripada amin lafzi. Dan apabila masuk amin lafzi tahdia, ia kena berubah lah mubtada. Ana berubah ke berubah. Kadang-kadang berubah jadi ising kana. Kadang-kadang berubah jadi ising inna. Kadang-kadang berubah jadi maf'ul kan. Apabila ada amil lafzi. Sebab tak mubtada ni jadi mubtada ni. Ia kena ising rofuk yang tak ada amil ibtira. Amil bahasa lapar di depan ya. Ingat malah. Al-ismul marfu' al-ari anil awamil lafzi ya. Maknanya ising terrofuk lagi pula sunying daripada amil-amil bahasa lapar. Kama dia Abu Fardu Takdir ada amil kana. Ada amil inna. Amil kana, amil inna, amil zonan tu. Mubtada ketika ni ia tak jadi asal lah, ia berubah. Berubah pada rofuk ya, dia jadi berubah jadi ising kana. Kemudian berubah dia saat ni tu daripada ising kana, paling kepada berubah jadi ising inna. Ataupun dia tu dia jadi wak, mafu pertama bagi zonan tu. Makna tu, kerana mubtada asal ia tak boleh masuk ami di awal-awal dia. Dia masuk ami, pasti dia tu kena berubah, bukan erat jadi mubtada ketika ni. Nah. Kemudian inna ni tengok fa innaha tansibul isma ya terakah pada kana sikit ya menasakkan iseng. Nah, iseng tika ni kena pada mubtada wa tarfaul khabara ya merofukkan khabar asal khabar ni khabar mubtada tapi tika ni dak rofuk jadi khabar dia mana wa yasittatu alfazin ada nilafa hak masuk di atas mubtada bahagian kedua inna dan saudara inna iaitu baik pada nilafa ni ami mana fatimulat. Yang pertama inna. Inna dengan kasrah hamzah. Bikasril hamzah. Hak ni pasti lazim kena jatuh ibtidak. Baru boleh baca inna. Ha, supaya awak tebah. Eh. Kalau kita baca annalhamdalillah. Tak kena. Tapi tak ada buah baris. Tapi awak tebah. Eh. Awak tebah. Kita tengok surat tebah. Alhamdulillah. Kita baca nak? Nak baca anna ke nak baca inna. Ha, ni. Dalam tebah tak ada buah hamzah tak? Paduk-duk mari kita pergi baca annalhamdalillah. Kena tak kena? Jawab kata tak kena. Tak kena dengan apa? Berdosa ke? Tak. Tak kena dengan ke? Tak. Sebab tika ni jatuh permulaan kali. Apa bila jatuh permulaan kali, kena macam mana? Innalhamdalillah. Inna. Dia nak baca anna tak boleh. Sebab apa? Dia jatuh permulaan. Haa. Dan apa bila jatuh permulaan, dia kena baca inna. Mana?
Inna nahu kaulika inna Zaidan. Ha Zaidan. Macam mana ni? Ya ubah lah dah. Inna Zaidan asal Zaidan mubtada, maka masuk inna, inna ubah. Inna ga, inna bata. Inna memproses mula, inna mempenasahkan hukum mubtada khabar, inna membatah hukum mubtada khabar di inna Zaidan qaimun. Hak dulu kana merapuk ising, merapuk mubtada, jadi khabar ising dia. Ah, anak hak ni orang panggil kana dia merapukkan ising dia. Ising tika ni asal mubtada lah. Maka tika ni bukan rapuk tah jalan mubtada, bukan rapuk jadi mubtada, rapuk jadi ising. Hak ni gi baca mubtada, hak asal rapuk gi baca nasab. Jadi ising inna. Qaimun rapuk juga. Tapi dia panggil jadi khabar inna. Ha dah. Kemudian tika ni baca inna Zaidan qaimun. Anna bi fathil hamzah. Hak ni kena jatuh jadi fa'i ataupun maf'ul jatuh lepas pada jar majrur. Kita tengok lagi kitab besar. Kama dia masalahan baca nah. Nahu qaulikah tengok ni. Alim tu. Aku tahu, aku yakin. Anna Zaidan. Ha, baru baca anna. Ya jatuh jadi maf'ul bagi alim tu. Alim tu aku tahu, aku yakin. Anna Zaidan akan bahasa Zaid itu qaimun berdiri ia. Ha, mata baca nak baca alim tu inna boleh tak? Jika ni buat inna salah. Kalau mungkin baca alim tu inna Zaidan, mung orang tak faham kaedah lagi lah. Mung orang tak gapo tak halusi dalam kaedah nang lagi. Mung nak baca ana alim tu anna Zaidan qaimun. Hak kita nak sini mubtada khabar jadi bubuh. Jadi bubuh, jadi terbata amalnya dengan sebab masuk anna. Anna gi ubah rafu' gi jadi nasab, jadi ising bagi dia. Qaimah ubah ya Allah, jadi khabar mubtada jadi khabar dia. Kemudian anna inna ni makna huma li taukid. Nak memperkukuh dan perkuat li taukidin nisbah kalamiah. Yakni nak memperkukuh kalam ni. Cakap pen ini orang panggil nisbah kalamiah ni. Ni orang panggil cara kalamiah, adui kalamiah ni. Maka wari inna ni nak membaji, nak memperkukuh, nak memperkuat akan nisbah kalamiah. Aha, nak ikut lah. Jadi demo nak gawah, nak gawah. Demo tolak tak balik lah. Demo kata, ah Zaid tak berdiri, weh tak habis dia je. Kita wari dengan inna Zaidan qaimun. Demo nak tolak tak balik sebab wari baji yang kuat dah. Baji ngapa? Bajikan kalai tu dengan inna. Baji kalai dengan anna. Kalau demo tolak kalai tu tak balik dah. Dia kata Zaid tak berdiri, tak sabit dia Zaid. Mana tak berdiri? Ni tengok inna ada tungai-tungai ni, ada nyata-nyata. Maka inna ni orang panggil alat baji, alat bertukar atau siwi kalai tu terbalik. Kata? Dan ka'anna, ka'anna makna tashbih, makna menyerupai mana? Nahu kaulika ka'anna Zaidan asadun seolah-olah Zaid tu singo. Azik tu singgah. Maka ke anak asalnya Zaidan tu baca rofuk jadi mubtada. Masuk amil lafzi maka bata amal mubtada. Laki mana istidrak, mana menyepok satu kali hak dulu. Mana kali dulu? Zaidun qaimun. Zik berdiri weh. Zik berdiri. Pak Zik dengan Umar saya rapai. Rapai. Pahala pak sebut kata kali Zik tu berdiri. Zik sabit diri Zik. Umar berdiri juga sebab dia rapai. Dua ni potik dengan ketuk dah. Lepas tu kita boleh kalah istirah. Lakinna amran jalisun. Hai, tapi Umar tak ada berdiri. Umar ada nyata. Eh. Takut mumpah kata Zip diri. Umar berdiri. Sebab dua ini rapik. Supaya sirih dengan kapur dah. Nak tinggal tangan. Tinggal tangan tak boleh. Awak kalah ni apa? Lakin amran jalisun. Orang panggil kalah. Nak menyepok daripada kalah yang telah lalu. Laita. Laita tu orang panggil litaman ni. Seolahnya membatah hukum tadah. Laita. Laita Zaidan. Mudah-mudah Zaid tu syabun. Mudah klik semula. We minta Zaid mudah semula. Eh kalau yang mudah sedak kecek dengan yo yo royak hatu royak hani ni. Ha minta yang mudah semula. Orang panggil la'alla ka? Laita litamani la'alla litarajiana. La'alla Zaidan qadimun. Mudah-mudahan berharap-harapnya Zaid tu datang iyo. Ha tengok. Hak ni dia panggil amir ya bahasa lafzi masuk tah mubtada membatal hukum mubtada khabar. Bahagian tiganya zanang tu wa akhawata wa ya asharatun tadulu alal yakin wa rujuhan, tunjuk di atas yakin dan kuat skor. Mana fa inna tangsibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Tengok zanang tu fi kaulika, tengok ya ubah
Zonantu Zaidan Qaiman. Asalnya Zaidun Qaimun, maka masuk zonantu. Zonantu ubah mubtada rafu' jadi nasab. Nasab pertama jadi maf'ul yang pertama dia. Baca Qaiman jadi maf'ul yang kedua bagi zonantu. Asalnya Zaidun mubtada, Qaimun jadi khabar. Tapi apabila masuk zona, zonantu beramalkan akan Zaidan sebagai jadi maf'ul pertama, Qaiman tu maf'ul yang kedua. Baca gitu lah. Ha, lebih kurang gitu lah, insyaAllah. Nah, supaya seperti itulah tu dia panggil amir-amir yang masuk di atas mubtada. Pasalnya zanantu Zaidan qaiman, telah yakin siapa telah suka aku. Zaidan qaiman, akan Zaid tu yang berdiri. Aku suka tak Zaid tu yang berdiri. Ataupun hasibtu fi kaulika, hasibtu Zaidan aliman, aku kuat suka kata Zaid tu aling weh. Ha dah. Ataupun khiltu fi kaulika, khiltu Zaidan fadilan, aku duk nampak-nampak Zaid tu nampak kau lebih weh, lebih. Ha, asal Zaidun alimun, Zaidun fadilun, Zaidun alimun, Khalidun ghaniyun. Tapi apabila masuk amir wasal lafzi di atas mubtada khabar, dia membatal, memperhilir daripada rafu' mubtada dengan ibtida', gi jadi nasab jadi maf'ul pertama. Khabar hak rafu' dengan mubtada gi jadi ga nasab jadi maf'ul kedua. Sekak tu gamak dikata wallahu a'lam. Nah, ha, tulis dah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran kama yanbaghi li jalali. Allahumma aghnina bi wa akrimna bi taqwa. Allahumma inna na'udzu wa 'amalan lana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.